Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Ejul Alblas, termasih di vlog yang sama ZTV NT Ana I Love You. Nah guys, di kali ini gue akan buat konten tentang masih yang sama guys, ikan tirusan guys. Tapi di kali ini ikan tirusannya yang udah mati kita asinkan guys. Gimana? Mau lihat keseruannya? Kita langsung aja lanjut. Sekarang kita ambil ikan asinan. Ikan asinan tirusan guys. Wah, kita sekarang ambil ikan asinan tirusan guys. Jadi tuh semuanya bisa bermanfaat, bukan hanya gelembungnya saja guys, tapi juga dagingnya bisa kita manfaatkan. Kalau kita nggak makan ikan tirusan, ya gimana guys? Di sini guys, tara. Ya, inilah ikan asin tirusan guys. Wow. Guys, ikan asin tirusan guys. Nah, ini sisiknya. Kalian bisa lihat lah, ikan tirusan guys. Ini asinkan guys. Ikan asin tirusan ini guys. Pertama-pertamanya kita garamkan dulu. Setelah digaramkan, udah berapa jam? Udah berapa hari? Baru dijemur guys. Jadi ikan asin ini guys, tirusan, mantap guys. Kalau dicocol dengan sambal cabai, ya. Nop ya. Nampak gak guys? Ini sekitaran tirusan ini 1 kilo lebih guys. 1 kilo lebih. Tekstur lagingnya tebal guys. Ya. Jadi mungkin kali ini aja guys. Dengan vlog ini kali ini aja dulu ya, atau lanjut lagi? Ya udahlah guys, ada cacingnya guys, maklum guys, soalnya dagingnya masih segar. Oke ya. Nah alhamdulillah guys, cukup penguploadan hari ini kita guys tentang asinan ikan tirusan. Nanti kalian saksikan terus gue upload video-video berikutnya ya. Oke, jangan lupa soalnya ada penampakan video lagi guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.